Selamat pagi para subscriber dimanapun anda berada. Subscriber balik maning bersama para jagoan. Kembali kedatangan barang punya subscriber mana nih Pak Lum? Subscriber Salam Magelang. Wih, ini kedatangan barang yang sudah kita bongkar-bongkar. Ini berupa, ini kena fitnah nih. Baterai apa? Bur, tau drill. Baterai drill mereknya ini, mereknya ini ya. Ini bukan promosi. Ini koet alias mati. Kita awalnya pengen langsung menguncalkan alias membuang ke tempat sampah, wis. Tapi dipikir ulang, nampaknya perlu dibongkar-bongkar dulu sebelum dibuang, siapa tahu masih bisa ditolong. Dan akhirnya setelah kita berhasil membongkar, set. Nah, ini selongsongnya. Selongsong baterai, kemudian ini baterainya, dia ternyata ada 3 baterai ya. Ini yang satu sudah saya lepas karena mati satu. Akan saya tunjukkan dengan multitester untuk tegangan baterainya ya. Ini cek dulu guys. Baterainya tak cek dulu, yang mati satu ya udah tak ambil. Nih yang hidup kita tes. Nah itu masih 3,8 volt. Terus yang satunya tak tes juga masih 3,7 volt. Ada penampakan guys, 3,7 volt. Nah terus yang satu yang sudah tak ambil ini ternyata leleh. Nah ini yang mati sudah enggak ada tegangannya, secara fisik sudah leder alias ndeledek. Ini makanya kita nunggu dibelikan spare part nih ya, spare part baterai untuk dipasang atau menunggu sumbangan yang nanti kalau siapa tahu ada yang bongkar bekas baterai laptop. Oke. Apik kuwi gede kabel ya. Jos. Jadi ini Pak Ulum. Jos. Kembali ke topik pembahasan. Nah ini jadi artinya kadang memang cuma mati satu, mati dua, bahkan mati tiga. Kebetulan ini mati satu aja, ini yang mati. Ini baterainya mereknya, nah iya ini nunggu pembongkaran baterai. Baterai laptop barangkali ada ya. Mati satu guys. Ini cara nggunaku kah? Iya. Nyoba. Kenal kah? Kenal. Dikin nyoba. Dinyoba dan langsung dipatri. Nyalai itu BMN. Barang milik negara. Kayak ya. Tapi nyepot sih jiwal. Pas-pas dulu. Cepat siji guys. Nah ini kebetulan ada sumbangan subscriber. Negoro jalan itu sumbang rakyat miskin ya. Rakyat hamba sahaya jadi ini. Properti pribadi dimasuknya BNN bisa dari temuan itu. Oh temuan malah. Oh, oleh. Langsung di taikon yang salut sulih. Oh. Oh tidak boleh loh pribadi. Jadi nih caranya harus ngapus misalnya nggak gudang langsung diuncal ke prokura oleh. Lu tuh tidak seperti itu guys ilmunya.
Maklum ini masih nunggu senternya yang rusak atau peralatannya yang rusak. Ini kita lepas dulu. Pakai tok yo para subscriber. Ya, coba kita cek tegangannya yang ini berapa. Ini min, ini plus. Malah down tuh ya, wah. Ngedrop ini. Tinggal 1,3 volt yang ini ngedrop juga, guys. Guys. Sih, berarti dicoba kita yang sana plus ya, plus. Kita cek tegangannya dulu. Wah, masuk guys, coba. Kita sudah di kanibal seperti ini. Belum disolder guys, karena masih pinjaman. Kita coba ambilkan nyepam begini guys alatnya. Kita akan coba apakah nyala. Kita coba masukkan ke selongsong dulu. Let lagi. Musim batuk, guys. Ya. Oke, semusim. Ini agak judul kok. Wis. Ini sudah tak masukin ke selongsongnya. Kita coba. Wow, work. Ah, keren tuh guys. Nah ini batu nih si dadal dual, tapi udah langsung works something not wrong. Oke, sudah berhasil, tinggal nunggu dibelikan spare part. Oh, kui, kurang ngerti. Nek tuku piro iki nek tuku? Ya jelas larang sih, kalau enggak usah. Oh, nek entuk. Iki nek ndandani dhewe murah, guys. Nek perlu nang klitik ana golek baterai bekas.
Atau piye lembalene, Om? Oh iya ya, bener guys. Jadi kalau beli itu kita enggak, kemarin sempat tanya di toko bangunan yang besar ya. Beli baterai ini enggak bisa beli satu, harus sepaket, beli dua enggak salah. Nah, itu pun harus inden, enggak ready stoknya. Nah, ini karena kita itu termasuk orang pemulung alias tukang luroni barang bekas. Kita enggak langsung buang alat-alat seperti ini, masih coba dikanibal. Nah, ini bekas baterai laptop second ya, bahkan katanya wis mati ya. Second, kita coba ambil satu untuk menggantikan posisinya baterai bur yang sudah aus, sudah meleleh. Ini kita masukkan ke sini, ternyata sudah bekerja dengan bagus. Akan kita buktikan lagi dengan dicas. Sik guys, sik krungu to. Tinggal mari. Kita akan coba charger. Apakah dia work atau not work? Sudah berkedip-kedip. Oh, langsung penuh. Udah gitu dulu guys, tutorial memodifikasi, nanti tinggal disode-sode ya. Tapi ini nunggu baterainya dulu, disoder baterainya karena ini biar kuat, karena butuh ampere yang gede untuk memutar dinamo, jadi juga nempelnya harus kuat. Itu thank you. Jangan lupa didukung terus channelnya para Jago Neon, karena dengan dukungan Anda kita bisa lebih semangat guys. Nanti nek nggak didukung ini bisa bubar channelnya. Karena sudah menunggu setahun belum tembus-tembus AdSense. Berhamba ya. Jangan menghamba pada selain Tuhan, guys. Oke, terima kasih guys. Ini tadi just kidding, hanya intermezzo. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe.